karunia. Debus tuh lo mana tahu kok, tahu kok apa hari. Orang-orang apa tuh, orang kalian mana debus? Ngapa gitu? Sebetulnya lo ada abuy. Asalnya mana ada orang. Dia senyap merantuk sama Ika itu. Jadi keren aja. Sama Yuri? Meksiko itu kan? Meksiko, orang dari Sumber tuh. Makan nama sekarang sampai Meksiko. Tuh, dulunya dia orang apa? Orang dari Sumber yang ke sana. Iya, dia lah dulu yang istilahnya buka hutan di Meksiko. Nah, dia udah di Meksiko. Namanya Selamat ya dulu. Cuma kan nama dia agak cerah, dia memanggilnya Mek. Ajar orang Indonesia kan, gajah mada itu nggak tahu banyak orang Indonesia. Orang Minang, mana mada? Orang Jawa mana? Aduh, mada. Gajah, mada ini memang mada. Kerajaan ayam urut macam gajah. Badannya besar. Ini macam gajah. Mada, mada, bandel, bandel, jahat ya juga. Kan itu susah ya orang Roman, orang Sumbar kok gajah mada itu. Itu makanya dibuat sama dia tuh Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan bahasa Sanskerta itu, Ji. Bahasa Sumba tuh Biniden Tinggal Iko. Nah, itulah ya kan? Bahasa Sanskerta tuh. Orang Indonesia ini melupakan orang Sumba gara-garanya. Macamnya si Arab itu aslinya orang sana itu, aslinya orang Prapa tuh, makanya sudah lama mencoplas Cina lama ya kan? Sedang orang Sumbar, orang Sumbarnya ke Amerika dapat dari bahasa orang Prapa dikasih, dapat dari bahasa Inggris ya, bisa mencari ke kampungnya. Dulu itu tukang mencari ikan, terus ada cerita dulu, orang Sumbar mana pergi ke Amerika dia pandai bahasa Inggris tuh, tapi bisa dia cari alamatnya tahu apa tidak tahu, bisa dia cari orang Sumbar. Begini ke stadion ini, maksudnya stadion itu dipakainya lah kotak-kotak gini. Kacang goreng, itu sobat yang Sumbar. Aku rekam kondel, Pak ya. Nah, Pak ya, yang jadi orang kampungnya dong. Nama itu Inggris dong. Cuma ikut di jujurnya, kacang gorengnya kan. Sama itu loh, yang penemu, dia bikin makanan hot dog itu kan. Itu sebetulnya yang penemu itu nggak tahu nama aslinya. Indonesia yang ngasih nama, waktu dipegang itu kan panas, aduh panas, anjing kan dia bilang ini panas kan, di bicara dia anjing panas, baru di atas dia, oh hot dog, itu kan namanya tuh hot dog, anjing panas. Pengemosi aja. Iya, dipegang panas dia kan, jadi dibuang dia, anjing panas aja. Nah, penemunya gak tahu, cuma diartikan ke bahasa orang itu jadi hot dog. Sebetulnya Indonesia juga, anjing panas. Indonesia aja. Jago. Penemu ya. Orang Prapa itu. Iya, dia nelayan juga dulu di Danau Toba dulu. Oh, iya. Itu kan ada Prapatnya juga. Ya. Nama daerah dipakai. Jadi orang payah mengingat dia rapat. Rupanya Prapat tadi. Iya, secara rapat Bapak Presiden Palestina pertama dulu itu. Ya ampun, udah di situ. Kalau cerita yang dolannya lah banyak lupa. Rekam lagi kan yang dolan. Dia merendah buah, tapi merendah tapi meninggi. Sebetulnya orang lain itu pun jadi cerdik loh. Kayak, siapa cerita amat apa itu? Wak Labu itu. Itu mah tadi gelar sama sekarang sama Wak Labu. Orang kan jadi YouTuber mek sana dia. Panjang beli ikan ya. Oh, dia itu dasar namanya. Halo, Sapi. Ayo. Ini gak besar ya sih, ini gak jadi gajah mada juga. Bukan. Iko kan Melayu juga. Ya, salah siapa sih, alamak. Jadi aku Melayu tuh, alamak. Alamak jangnya. Melayu tuh. Kayak apa pernah ada dia. Jadi apa sebabnya kok bisa dibilang orang Melayu? Ya dia lari dulu. Melayu. Karena lari itu jadi bilang Melayu. Yang bilang Melayu itu orang Jawa. Melayunya. Jadi Melayu lah. Orang tuh enggak tahu sih. Jadi setiap orang yang lari itu berarti jadi orang Melayu lagi dulu. Dari mana asal-usulnya kalau orang Melayu itu merendah. Oh, jadi kalau bahasa Jawanya lari itu Melayu dong. Melayu dia. Makanya enggak kalau Melayu Jawa dikumpulkan enggak cocok, enggak akur dia. Sebabnya
misalnya buang air di topinya. Topi awak ini dia. Maksudnya kan di tepi sungai. Itu maksudnya tadi. Besar rumayung, besar di dati kalau masak nasi di belakang. Depan. Kalau dibilang kono ae, kan beda bahasa. Ya. Kalau orang Melayu kena air. Kalau kita kan di situ aja orang Jawa kan. Cuma besar di dati kalau masak nasi di jalan kaki di belakang depan masak nasi gitu kan. Apa besar rumah kan? Orang Banjar sama orang Melayu, bahaya juga pernah kawin tuh. Kalau orang Banjar kancing dia tutup tuh, ya kan? Orang Melayu kancing pintu tuh jadi kancingnya itu tuh. Iya. Enggak ada yang ngaku loh. Enggak tamu. Enggak tamu. Lu tamu. Iya. Lu baru nikah bro, lu tutup pintu. Tutup pintu kalau Banjar kan kancingnya ya kan? Pintu udah ya kan? Ada orang Melayu di kancing. Orang tutup pintu ya. Orang Banjar jual kancing. Dia asli. Sama itu apa masalah iklan-iklan kopi kapal ya kan nggak ada kapalnya rapi kalau sarung cap gajah duduk kita buka nampak gajah duduk itu yang baru betul kapal api kopi luwak itu nggak ada luwaknya kita buka kan kapal api nggak ada kapalnya gajah duduk buka sarung cap gajah duduk dibuka sarungnya nampak gajah duduk tinggal belakang itu sama orang jual lubi jual gajah aku kalau di rumah suruh orang dulu bini suruh orang dulu dia kan dia boleh di pasar sama orang jual lubi jadi orang dia bininya tidak pernah tinggal tero tiba lelaki suruh orang dia pagi tengok itu alah keluar beralai. Manote yo, ala manote yo, beralai keluar deh yo, nyeraki yo beramanti. Pernah festival di atas seluruh dunia, Indonesia menang, ngangkat gajah. Apa? Ngangkat gajah. Kaki gajah. Ngangkat, bukan ngangkat gajah, ngangkat kaki belakang gajah. Oh iya. Orang itu badannya kan gempal-gempal kayak Arnold tuh mam. Binaraga kan? Iya. Indonesia ketek kurus dicemeki ku hatangana. Cuma karena dia aduh rasanya. Ya aduh lah nya. Nah, tapi dia pakai kol. Iya. Pakai kol. Nah. Dipencet tolol tadi kan kalau terangkat. Enggak yakin pencet lagi terangkat. Enggak yakin juga jurinya kurang puas. Coba bikin geleng kepala gajah tuh bisa enggak? Gampang kata dia. Dibisikin. Mau pencet lagi telurnya? Enggak. Menang Indonesia. Orang itu cuma pakai otot aja men, tapi nggak pakai ini. Walaupun Indonesia kurus, kecil, nah, tapi kuat ngangkat kaki gajah semua aja. Tinggal picit aja, kuat nangkap. Nangkap apa? Nangkap lalat lagi. Kumpit, dapat ya kan? Nah, orang Jepang pakai apa? Samurai. Mati ya kan? Orang Indonesia cuy kan belakang. Wow. Nempel. Banyak sekali dapatnya. Orang Indonesia. Enggak bisa dilawan. Pertandingan apapun bentuknya Indonesia menang. Ada anak kita yang enggak pandai ngecek, suruh literasi dari orang tua mah tuh ya tuh. Tiba ada kodai lupanya kan? Wah, ikonya Aiko, Aiko. Oh, terasi yo. Belajar. Saya belajar. Orang Cino yang gak nanya kan? Bingung dia. Beli apa? Masa diculekan. Oh, yo terasi. Kan sama bawa yang sama terasi kan? Terasi. Adalah cewek dia, Indonesia. Ayo kan? Susah cewek itu lain lah. Aceh lain lagi kan tetap Indonesia juga yang menang. Oh iya. Aceh itu gengsinya tinggi dia nggak mau tanya-tanya. Ke Medan dia kan sekali dibawa kawannya. Jadi waktu itu di apa minuman apa namanya figur ya, zaman dulu kan. Kamput ya figur. Yang hitam figur, itu. Figur, ya. Nah figur lagi itu makanan apanya nih kurma. Jadi cemilannya. Nah cemilannya enak ya kan. Besok dia bawa orang Aceh lagi ke situ. Enggak mau tanya-tanya dia, tunjuk aja. Ampa hitam tunjuk dia gitu kan. Enggak tahu kecap. Rupanya kecap. Nah, tunjuk lagi apa itu? Asam Jawa rupanya. Mulai. Tapi dia kan tetap gengsi juga ada. Tanya enggak mau. Nah, dia kan di Jakarta.
banyaklah duitnya. Nanya, jadi mau dia nanya-nanya lu. Jadi kan lu di Jakarta kan main gopek, cepek gitulah kan. Jadi naiklah taksi dia. Ini ada mentor tawar orang banyak duit kan. Jadi harganya tuh pakai bahasa apa bahasa itu model-model itu. Nah, 50 ribu gitu lah kan. Jadi pakai bahasa apa tadi? Ceban bilang. Ceban. Jadi ambil sana ceban. Jadi enggak mau nanya. Plok aja lah ya. Apa sih ceplok? Ceban apa? 50 ribu, nah ceplok itu 110 ribu katanya kan dikurangi. Ya ceban 50 ribu, nah ceplok 10 ribu ya kan. Dia mau galau kalah, tetap berkurang ya. Nawar deh kok. Nawar deh. Mana Pak, makan?